Usaha penjajah Zionis merekayasa masa depan Al-Quds dan Masjidil Aqsa masih terus diupayakan melalui pembuatan undang-undang di Parlemen Zionis dan penggalian berkelanjutan. Israel dilaporkan ingin membelah Masjid Al-Aqsa. Terkait rancangan undang-undang atau RUU yang akan dibahas parlemen dalam beberapa hari mendatang. RUU ini diajukan pekan lalu oleh salah satu anggota Partai Likud, Amit Halevi. Aturan ini akan membagi Al-Aqsa antara Muslim dan Yahudi. Area yang terbentang dari halaman Dome of the Rock hingga ujung perbatasan utara Masjid Al-Aqsa akan dikhususkan untuk umat Yahudi. Sementara area untuk warga Muslim hanya ruang sholat Al-Qibli. RUU ini juga akan memungkinkan orang Yahudi memasuki kompleks Al-Aqsa dari semua gerbang. Sebelumnya orang Israel memasuki Al-Aqsa dari gerbang Maroko yang berada di bawah kendali penuh otoritas Israel. Rencana ini memicu kemarahan dari otoritas Palestina yang mengatakan hal ini akan semakin memperkeruh konflik antara kedua wilayah. Perdana Menteri Palestina Mohammed Sitayeh memperingatkan langkah ini akan memantik kemarahan yang luar biasa mengingat nilai kesucian dan religius Masjid Al-Aqsa bagi rakyat Palestina, Arab dan juga Muslim. Palestina meminta bantuan Indonesia, Turki, Malaysia dan Mesir untuk mencegah undang-undang ini diterapkan. Mahmud Abu Atta, Direktur Media Yayasan Wakaf Al-Aqsa, mengatakan penjajah Israel telah menggali sebanyak 40 hingga 60 galian yang saat ini terfokus di bawah pintu silsilah, di bawah pintu Al-Mutaharah, dan di bawah jalan pintu Al-Magharibah. Bisa jadi penggalian sampai pada kedalaman 5 meter di bawah pondasi Masjid Al-Aqsa dan panjang terobongan mencapai 3.000 meter. Berdasarkan laporan yang dirilis surat kabar Israel Today pada Mei 2015 lalu disebutkan bahwa selama bulan-bulan terakhir telah dilakukan penggalian sepanjang 60 meter di sepanjang tembok barat Masjid Al-Aqsa. Hal ini menyebabkan tersingkapnya puluhan batu besar yang menjadi pondasi Masjidil Aqsa. Sejak tahun 1963, Zionisme Internasional telah membuat sebuah rencana untuk melaksanakan sekitar 60 penggalian di daerah Al-Aqsa dan sekitarnya, yaitu daerah yang mereka sebut galangan suci yang meliputi Masjid Al-Aqsa seluruh luas 144 hektar, Harah Al-Muslimin, Harah Yahudi, dan Silwan. Banyak dokumen dan kajian menunjukkan bahwa tujuan utama dari penggalian-penggalian ini adalah untuk mengikis semua bangunan Islam yang ada di daerah ini dan menggusur sebagiannya serta menghancurkan sebagiannya sampai tidak tersisa apapun di Al-Quds. Meskipun penggalian-penggalian terus dilakukan, namun mereka sama sekali belum menemukan apapun jejak sinagog. Hal itu didukung oleh sebagian pakar arkeologi Yahudi sendiri. Pada tahun 1988, penggalian-penggalian bertambah menuju Masjid Al-Aqsa dari pintu Al-Gawaimah. Penjajah Zionis mengklaim mereka menemukan peninggalan era sinagog kedua dan pada bulan Agustus tahun 1988, mereka berusaha memulai penggalian-penggalian di daerah kampung Al-Wadi yang melekat dengan Masjid Al-Aqsa. Tujuannya adalah untuk mengosongkan tanah dan batu dari bawah Masjid Al-Aqsa guna menciptakan ruang kosong di bawah masjid agar bisa roboh kapanpun saat terjadi gempa. Hanya saja upaya-upaya ini mendapatkan penolakan dari penjaga Masjid Al-Aqsa dan warga Al-Quds. Pantauan Yayasan Wakaf Al-Aqsa, aktivitas penggalian terfokus di sisi barat Masjid Al-Aqsa yang diberi nama dengan istilah Terowongan Barat, di mana otoritas penjajah Zionis melakukan sejumlah penggalian di kedalaman tanah dan dalam beberapa level. Digali lantai di bawah lantai di daerah sekitar yang melekat dengan Masjid Al-Aqsa ke arah daerah bawah Masjid Al-Aqsa. Hal ini yang memperluas jaringan terowongan-terowongan yang digali di bawah Masjid Al-Aqsa dan daerah terdekat sekitarnya. Yayasan Wakaf Al-Aqsa menyatakan bahwa penggalian-penggalian ini tidak terjadi pada satu lantai saja dan dari semua arah, terutama di arah timur dan di Masjid Al-Aqsa. Kedalaman setiap lantai itu berbeda-beda, namun lebih dari 2 meter. Penggalian-penggalian ini sepanjang lebih dari 600 meter di sisi barat Masjid Al-Aqsa. Solomon Temple atau yang juga dikenal sebagai kuil pertama merupakan peninggalan yang dibangun oleh Raja atau Nabi Sulaiman menurut berbagai kepercayaan agama seperti Yahudi, Kristen maupun Islam.
Menurut tradisi Yahudi, Solomon Temple telah dibangun oleh Raja Sulaiman sekitar tahun 990 sampai 931 sebelum Masehi. Namun bangunan tersebut hancur 400 tahun kemudian hingga pada akhirnya dibangunlah kuil kedua oleh orang Yahudi. Dilansir dari laman Met Museum, situs Solomon Temple kini dianggap sebagai situs kuil paling suci dan penting bagi orang Yahudi dan Kristen di seluruh dunia. Nabi Sulaiman merupakan putra Nabi Daud. Dalam tradisi, ketika Daud meninggal, Sulaiman lantas mewarisi kerajaan dan kekayaan ayahnya yang luar biasa. Sulaiman digambarkan sebagai penguasa yang bijaksana dan pembangun yang hebat. Dikatakan juga bahwa dia memiliki istana yang mewah. Pasukannya juga besar, bahkan kerajaannya mencakup keseluruhan wilayah Israel dan Palestina. Hanya dalam waktu 4 tahun, putra Daud ini terbilang sukses untuk mengambil alih kerajaan dan mulai membangun kuil pertamanya. Kuil ini dibangun dari balok-balok batu, sedangkan untuk atap dan bagian dalam dilapisi dengan papan kayu mewah. Sulaiman menggunakan emas murni untuk melapisi bagian dalam kuil tersebut. Namun tidak ada satupun batu dari struktur ini yang pernah ditemukan. Meskipun sudah lebih dari satu abad mencari hubungan antara teks Alkitab dan bukti lokasi penggalian, para arkeolog tetap saja tidak mendapatkan apa-apa. Meski tidak menemukan apa-apa, bukan berarti hal yang dilakukan para arkeolog ini tanpa hasil atau sia-sia. Dalam sejarahnya, mereka sempat menemukan tanda-tanda kekuasaan Raja Sulaiman di tanah Israel. Dikutip dari Discover Magazine, para penggali mengatakan mereka menemukan istal atau punggung kuda Sulaiman di sebuah situs bernama Megiddo, yang merupakan fokus dari kisah Armageddon dalam Alkitab. Alkitab mengatakan bahwa Megiddo dan dua kota lainnya digunakan sebagai rumah bagi kuda dan penunggang kuda untuk kereta legendaris Sulaiman. Namun penggalian dalam beberapa tahun terakhir gagal menemukan bukti adanya tulang kuda. Hal tersebut lantas membuat sejumlah sejarawan Alkitab menemukan alasan untuk meragukan cerita tradisional Raja Solomon. Klaim yang paling menimbulkan keraguan adalah bahwa Solomon memiliki 1.400 kereta yang menunjukkan bahwa pasukannya cukup besar untuk menyaingi peradaban besar lainnya. Mengesampingkan kurangnya bukti fisik untuk istal Sulaiman, prasasti kemenangan perang dan Alkitab sendiri mengklaim bahwa Fir'aun Mesir, Shishak, berhasil menaklukkan Israel, menjarah Yerusalem dan mencuri semua harta dari kuil pertama setelah 5 tahun setelah Solomon meninggal. Karena sebab inilah yang membuat para arkeolog berspekulasi bahwa Solomon Temple juga hancur bersamanya. Terlebih bila mendengar kisah sejarah yang mengatakan bahwa di dalam kuil tersebut terdapat banyak sekali harta. Jadi demi mendapatkan kuil Sulaiman itu, Zionis tega menghancurkan bangsa Palestina. Apakah hal itu sepadan? Coba tulis pendapat kalian di komentar.